Shalom everyone. Welcome to our EMC church on our Easter Sunday service. And as we're about to start our service, I'd like to ask everyone so that we can stand up together and we can worship. Let us worship together. Let's just focus upon God. Just lift up our voices. Hallelujah, Lord Jesus. We come to worship you, oh God. We come to worship you. Church, we just raise up our voices, give Him praise. Thank you, Lord. There's no one greater than you. No one greater than you, Jesus. Above all names,
together we sing, how great is our God. Thank you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great. How great is our God. One more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. All we sing, how great, all we sing. Sing how great is our God. Give the Lord a hand. We praise you, Lord. Bless you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are great, Lord. You are an awesome Lord. Thank you, Father God. And Father God, as we come together, Lord Jesus, pray, Lord Jesus, let your spirit take over this place, Father God. Lord, take over this place, Lord Jesus. Renew our hearts, Lord Jesus. Renew our minds, Father God. Let us focus solely upon you, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, that, Lord, let your spirit touch each and every single one of us hearts, Lord Jesus. Lord, we want to be renewed, Lord Jesus. We want to be touched by you, Lord Jesus. We want to feel your fire burning us, Father God. Thank you, Father. Once again, Lord Jesus, as we're about to start the service, Lord, we pray, Lord Jesus, take over this place, Lord, from the beginning to the end, Father God. Everything is for your glory and nothing else, Lord Jesus. Everything is for your glory, Father God. Thank you, Father God, for everything that you've done once again. In the name of Jesus Christ, we say amen. Praise the Lord. Give the Lord a hand. Praise you. Praise the Lord today. We want to praise God's name. Amen. Say hallelujah. Praise the Lord. Woo. Yes, all glory to Jesus. Hallelujah. Jesus is alive. Death is lost, is a victory. And the grave has been denied. Yes, Jesus lives forever. He's alive. What is he? He's alive. He's alive. He's Alpha. He is Alpha and Omega. First and last is he. Sin's past is broken. We have perfect liberty. The Son of God is risen. He's alive. He's alive. One more time. Hallelujah. He's Alpha and Omega. He is Alpha and Omega. First and last is the truth is broken. We have perfect liberty. Jesus of his risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, amen. Aku tak gentar karena aku tahu
praise the Lord. Rambutil menyucikan, bahkan mati. Amen. Tubuh dosaku kubur kosong, membuktikan dia. Sekali lagi, anak Allah. Katakan anak Allah, anak. Yes Lord. Bahkan mati tebus dosa. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hidup kosong, membuktikan sebabnya, yes, sebabnya hidup. Dia hidup, amen. Ada hari esok, tetap dia hidup. Aku tak gentar, karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi sebab dia hidup, mom. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Yes, untuk jadi tetap. Sekali lagi katakan sebab dia hidup. Woo. Sebab dia everything, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Jesus, ku takkan. Just
jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Yeah.
your hearts to sing song. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. One more time, sing it with your hearts. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Glory, glory. Sungguh indah.
Glory, Jesus. Jesus is alive. Glory, hallelujah. Glory. Jesus is alive, hallelujah. Lord. You are alive, Lord. Glory, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for this morning, Lord. Thank you, Lord, for being with us, Lord, that we can feel your presence, Lord, in this place, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord, and we know, Lord, that you are in the midst of us, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord. This is your service, Father. It's all about you, Lord Jesus. It's not about us, Lord, but it's about you, Lord Jesus. Thank you for dying cross for us, Lord. Thank you for shedding your blood for us, Lord. And you are alive, Lord, today, Lord Jesus. Thank you for everything you've done, Lord. Without you, Lord, we are nothing. Without you, we are lost, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. As you're about to hear a word, Lord, I pray for my Father, Lord. You equip him, you anoint him, Lord. Hide him behind the cross, Lord. Every single word that comes from his mouth is from you, Father. Hide him behind the cross, Father. And let your word, Lord, speak to every single person in this place, Lord. Let your word be planted in our hearts, Lord. Wherever we go, Lord Jesus, there is power. We bring power. We bring healing, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. You are great. You are amazing, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name. And all who believe says? Amen. 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 You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Ada sukacita? Ada amin? Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Today is the greatest day in our Christian life. Yes, if you would like to use the translation, I think I will speak in Indonesian. Thank you. So yang lainnya, kalau ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, bisa minta ke Jennifer untuk bisa di-translate. Okay. Hari ini adalah hari yang sangat besar. The greatest day in our Christian life. Karena hari inilah dunia sedang memperingati. Jumat kemarin kita memperingati hari kematian, dan ternyata kematian tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, the resurrection of Christ, that mean our victory. Jadi kebangkitan Kristus bukan cuma kemenangan bagi Kristus, menang dari kematian, menang dari kubur, tetapi juga kemenangan itu adalah kemenangan kita. Amin. Kata Rasul Paulus, kalau Yesus enggak bangkit, sia-sialah kita. If Christ was not risen, that mean our faith is futile. Our faith is in vain. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi karena Kristus bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Dia. Ini yang luar biasa. Nah, saudara, coba kita langsung saja. Oh ya, Happy Resurrection Day ya. Kita harus benar-benar bersuka cita pada pagi hari ini. Kita pandang kepada salib Kristus. Yeah, we see the cross, and we remember that His sacrifice for our life. Ketika hari ketiga, on the third day, when the women, Maria and others, they came to the grave. Mereka datang ke kuburan. Dan kalau saudara baca, saya ambil cuma cuplikannya saja. Malaikat sudah menggulingkan batu itu. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang sudah sampai di sana, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. And the angel said to the women, do not be afraid, but I know that you are looking for Jesus who was crucified. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. He's not here.
Here's the reason. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi sebelum terjadi, before that happened, Christ already mentioned about that. And even more than 30 prophets, lebih dari 30 nabi, sudah menubuatkan tentang kebangkitannya di hari ketiga. Jadi malaikat meneguhkan. Enggak ada dia. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat dia berbaring. Dia sudah enggak ada. His reason is not here. Dia enggak ada di sini. Jadi apa yang sudah dinubuatkan pada hari waktu itu telah digenapi. Sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa merayakan the resurrection day. Karena ini sangat-sangat vital. It's very, very vital to our life. Karena kalau dia gak bangkit, kita juga akan mati juga. Karena dia bangkit, kita juga akan bangkit. Amin. Amin, saudara. Dia yang sulung. He is the firstborn. He must rest first. Dia harus bangkit dulu. Memberikan contoh kepada kita. Jangan takut. Aku juga mati, tapi kubur tidak akan bisa menahan aku. Engkau juga sama. Engkau juga akan mati. Karena ini darah daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Tapi engkau juga akan bangkit. Makanya Yesus sudah menunjukkan dulu. Dia mendemonstrasikan. Dia membuktikan dulu. Bahwa dia bangkit. Ya, dia tidak ada di sini ya. Oke, move on. Nah, kita lihat tadi yang dikatakan dia enggak ada di sini. Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ini sebelum terjadi kan, sebelum dia disalib, jauh sebelum hari disalib. Yesus said to her, I am the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. And the life, di mana ada pemimpin agama yang berani declare seperti ini. Cari saja. Pemimpin agama apa saja. Akulah kehidupan. Akulah kebangkitan. Enggak ada, saudara. Semua pemimpin agama coba mengajarkan. Perbuatlah baik, perbuatlah baik. Supaya dapat pahala masuk surga. Tapi saya mau beri tahu. Saya ulang-ulangkan ini doktrin ya. Ini doktrin harus kita pegang. Perbuatan baik apakah yang bisa menjamin kita masuk surga? Come on. Berbuat baik yang bagaimanakah, beramal ibadah yang bagaimanakah bisa menjamin kita masuk surga? Ingat, satu dosa dihukum, tidak ada ampun. Kita different. We are different. Karena kita, dosa kita sudah dipikul oleh Kristus. It's different. Makanya ketika dia pikul, selesailah sudah. Hari Jumat kemarin, it's finished already. Sudah selesai tugasnya dia. Dan bagi yang percaya, bertobat dan percaya, mereka mendapatkan pengampunan, mereka dibenarkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang luar biasa. Yang tidak ada pengajaran yang seperti ini. Satu declaration, satu demonstration yang Tuhan sudah lakukan. Ada banyak hal yang luar biasa, saudara. Kita move on dulu. Dan setiap orang yang hidup, nah, dan yang percaya kepadaku, sih, yang percaya kepadaku, tidak akan apa? Mati. Ini satu garansi. Waktu dia katakan ini, dia kan masih belum membuktikan. Yes, oh yes. Dia belum membuktikan. Tapi setelah dia mati, dia buktikan bahwa dia hidup. Dia kuasa kematian, kuasa maut tidak bisa menahan dia di dalam kubur. Maka dia katakan, siapa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini question mark. Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, engkau akan hidup. Jawabannya kan begitu aja, simple sekali. Saya lihat Hendra kok lupa saya. Selamat datang Hendra. Jauh-jauhnya dari Melbourne dia. Waduh, 12 jam ngantuk-ngantuk. Juga selamat datang pada Weni ya, pernah ikut Zoom juga.
Saudara, luar biasa Tuhan itu. Nah, jadi jelas ya, yang ini kita harus, jadi saya juga kalau saya buktikan banyak ayat-ayat di sini itu cuma untuk proof saja, supaya saya tidak cuma asal ngomong doang, tapi nggak ada proof dari Alkitab. Ya, jadi apa yang saya bicarakan adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas sekali, waktu dia katakan akulah kebangkitan dan hidup, dan kemudian dia katakan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya, dia sendiri membuktikan itu. Nah, kalau dia setelah mati terus gak hidup, nah itu yang dikatakan sia-sialah kita beribadah, sia-sialah kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Ya, nah tapi yang benar Kristus bangkit, amin. Ini yang kita rayakan, makanya kita harus merayakan benar-benar saudara, pada hari ini harus kita penuh sukacita, kita harus riang gembira, mukanya jangan cemberut saudara, coba lihat kanan kiri dulu, ya, ada nggak sukacita? Nah, senyum di kulum, senyum di kanan dan di kiri. Nah ini, ya kan? Ini kita orang-orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kalau cemberut aja sudah, kita sudah jadi makanan empuk daripada si setan iblis. Oke. Sehingga dikatakan juga, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita sebagai orang percaya juga bisa mengatakan ini juga. Maut tidak ada artinya lagi bagi kita, karena dengan iman kita sudah mendapatkan keselamatan kita. Yang percaya dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya, memang kita di dunia kita akan mati. Sekali lagi, karena darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kita harus perlu tubuh baru. Makanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Begitu tubuh kemuliaan ini, ingat saudara, waktu murid-murid ada di kamar loteng, tiba-tiba Yesus masuk, plus nembus tembok. Itu tubuh kemuliaan. Gak ada penghalang lagi. Tembok begitu rapat di loteng Yerusalem. Kalau sudah pernah ke Yerusalem, di atas kamar loteng kita sudah berapa kali berdoa di sana. Saudara, ditembus begitu saja. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara dan saya juga sama. Ini gak bisa. Ini harus diganti tubuh kita. Makanya harus mati dosa ini. Karena dosa. Tapi kemudian kita akan dibangkitkan. Makanya dia yang sulung yang pertama bangkit. Nanti kita mengikuti dia. Tapi selama masih hidup ini, lah kita harus hati-hati juga. Harus hiduplah sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Amin. Kita harus hidup dalam pertobatan. Ya. Be repent and living in the right way. Saya cuma mau apa itu tiga hal saja, karena ada banyak tentunya kalau kita bicara tentang the effect atau the impact atau dampak daripada kebangkitan Kristus itu. Tiga hal saja yang akan kita lihat sama-sama pada pagi hari ini. Dampaknya apa bagi kita? Keuntungannya apa bagi kita dengan kebangkitan Kristus? Saya sudah enggak bicara lagi tentang kematian, tapi kebangkitan sekarang. Jadi kebangkitannya Kristus ini apa? Yang pertama, Christ's resurrection ensures our regeneration. Jadi kebangkitan Kristus ini akan memastikan bahwa kita adalah generasi baru. 2 Korintus 5:17, siapa dalam Kristus, dia adalah new creation. New generation. Jadi kebangkitan dia untuk memastikan. Makanya katakan siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. We are the new creation, the new generation. Yang lama sudah berlalu. Terpujilah 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Terus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, jadi saya kasih bullet letter dan saya kasih garis bawah. Jadi bahwa karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali saudara, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ini yang pertama. Jadi itulah yang perlu, bahwa kebangkitan Kristus yang sedang kita rayakan dan kita peringati, to ensure
our regeneration in Him. Untuk memastikan bahwa kita sudah dilahirkan baru dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di mana? Di surga. Bagi siapa? Bagi kamu. Ini saudara. This is doctrine. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus ini ada dampaknya bagi kita. Untuk memastikan tentang kelahiran kita kembali. Karena kita orang yang berdosa harus dilahirkan kembali. Jadi kebangkitan Kristus telah memastikan tentang siapa diri kita sekarang. Who you are. We should know about this. Kita harus tahu tentang hal ini. This is our new identity in Christ. Inilah identitas diri kita sekarang dalam Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Different. Maka saya katakan sekali, we are not ordinary people anymore, but the extraordinary people of God. Saya sudah ngomong gini, sudah breathing semua. Oh, haleluya. Untuk menerima semua suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan di surga bagi kalian saudara. Bisa diaminkan? This is the celebration of the resurrection of Christ. Inilah yang kita peringati, inilah yang kita rayakan, bahwa kita sekarang berbeda. Ada yang sudah dijanjikan bagi kita, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat rusak, di mana kita nanti sama-sama akan masuk ke sana bersama dengan dia. Dia yang lebih dahulu bangkit dan dia sudah menanti kita. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itulah, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat bagimu sudah ada, aku akan turun lagi untuk mengambil kamu di mana aku berada, engkau berada. Amin. Ini garanti. Jadi kebangkitan Kristus membuat sesuatu perubahan yang drastis bagi kehidupan orang percaya. Jelas sekali. Dan ini yang harus kita imani, ini yang harus kita pegang. This is the doctrine, the basic doctrine of Christian life. Yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Dalam apa? Kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Jadi kita sudah disediakan satu tempat. Yaitu kita yang dipelihara karena apa? Karena iman kita. Karena kita percaya. Meskipun kita tidak melihat. Kita percaya. Nah orang yang percaya inilah yang tidak pernah akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang percaya kan kayak orang bodoh, kayak orang goblok. Mung belum melihat kok percaya. Kalau bagi orang dunia yang berpikir cara pakai logika, betapa bodohnya dia. Biarlah kita dikatakan bodoh oleh dunia. Ya kan? Tapi kita lebih, hikmat kita lebih daripada orang-orang dunia yang berhikmat. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini luar biasa sekali. Ya. Bergembiralah. Makanya saya katakan tadi, tersenyumlah satu dengan yang lain. Rejoice. In this you greatly rejoice. So now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Meskipun kita mungkin menghadapi banyak tantangan dan pencobaan, tapi bergembiralah. Rejoice. Bersukacitalah. Karena apa saja yang sedang kita alami tidak sesuai dengan apa yang akan kita terima. Itu saudara. Forget it. Even we have suffered anything. Meskipun ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan yang sedang kita hadapi. Bergembiralah. Rejoice always. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5, 17, 18, 19.
Berdoalah senantiasa. Rejoice always. Jangan sampai sukacita kita dicuri. Yang mencuri adalah setan dan iblis. Dia datang untuk mencuri, mendestroy. Amin. Yang kedua, Christ's resurrection ensures our justification. Kebangkitan Kristus untuk memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita gak ada yang benar. Halo, siapa yang benar? Tiap hari kita juga masih melakukan dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus dalam pandangan Allah, kita dibenarkan. Ini yang luar biasanya. Yang tidak ada dalam pengajaran dari apa yang diajarkan oleh dunia atau agama. Hanya ada di dalam Kristus. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dia diserahkan, dia disalibkan karena pelanggaran kita. Tapi dia bangkit karena untuk membenarkan kita. Semuanya sudah dipikul, semuanya sudah diletakkan, semuanya sudah diderita, di carry out. Dikuburlah semua dosa kita. Dia bangkit. Kebangkitannya berarti kebangkitan bagi kita. Kebangkitan dalam lahir baru. Kebangkitan sebagai orang-orang yang dibenarkan. Dahsyat gak? Dahsyat, saudara. Luar biasa gak? Luar biasa, saudara. Dalam terjemahan New Living Translation, he was handed over to die because of our sins, and he was raised to life to make us right with God. Yeah, jadi he was raised to life to make us right with God. Jadi kebangkitannya membuat supaya kita itu benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Jadi ini bicara tentang kebangkitan. Ya, ini baru dua. Kita harus tahu posisi kita, identitas diri kita. Makanya kalau sudah tahu begini, kita harus aware, harus mawas diri. Jadi supaya kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Karena kematian Kristus itu sadu, saudara. Kita nggak bisa bayar. Manusia berdosa, tapi orang lain mau nanggung kita. Ya. Dan Tuhan sendiri yang menanggung kita. Ini yang luar biasa. Kalau ada orang yang baik sekali sama kita, mungkin kita mau berkorban. Tapi kalau sampai suruh korban nyawa, mungkin mikir dua kali kita. Benar gak? Siapa yang mau mengorban dengan nyawa untuk teman kita atau saudara kita? Masih mikir 1000 kali. Tapi Yesus, dia lakukan itu. Dia gak lihat. Tapi karena kasih, because of love. Yang ketiga, Christ's resurrection ensures that we will receive a perfect resurrection body. Yang ketiga. Dari tiga hal ini yang ingin saya sharekan pada pagi hari ini. Ada banyak, saudara, tapi kan nggak bisa nangkep kita. Ya, tiga hal ini. Saya rasa yang perlu kita bahas. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh apa? Kuasanya. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Jadi dibangkitkan by the power of God. Jadi ini makanya ini pengajaran kan dalam sekali, saudara. Apa itu kita sudah banyak sekali diajarkan tentang hal-hal the power of God ini. Ya, makanya kebangkitan Kristus ini membawa satu perubahan yang drastis sekali. Ketika dia sudah bangkit dan dia akan meninggalkan dan misi itu diberikan kepada murid-muridnya.
aku berikan kuasa, otoritas kepadamu. There is a power, authority in us. Kuasa di atas segala kuasa sudah diberikan. Nah, kuasa Tuhan ini nanti yang akan membangkitkan kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa itu juga yang membangkitkan kita. Sama saja. Karena Kristus pada waktu itu adalah 100% human. Sama dengan kita. Nah, dia dikatakan dia the firstborn, dia yang sulung. Dia dibangkitkan lebih dahulu. Tapi meskipun dia yang sulung, berarti bukan dia ciptaan loh. Jangan salah loh. Karena Yohanes 1 ayat 10 dia katakan, Yohanes 1 ayat 1 dia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Dan dalam ayat 10 dia juga yang create. Jadi dia bukan ciptaan. Karena ada juga kataan yang sulung, ini menjadi apa itu argumen. Kalau dia sulung berarti kan dikatakan dia saudara sulung kita. Kalau saudara sulung berarti dia ciptaan. No. Itu adalah sebagai kedaulatan mewakili waktu dia hidup sebagai manusia. Kedaulatan Allah ada dalam dia. Dan dikatakan yang sulung karena dia merupakan yang pertama harus bangkit. Ini ada pelajaran tersendiri yang bisa nanti saya berikan tentang yang sulung ini. Oke, move on. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, perhatikan, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Because we know that the one who raised the Lord Jesus, the one who raised the Lord Jesus, the power from the dead, will also raise us. Jadi yang kuasa yang membangkitkan Yesus tadi juga akan membangkitkan kita. Karena apa? Yang sulung sudah dibangkitkan dulu. Kemudian yang brothers yang lain ini mengikuti. Jadi Yesus itu adalah satu simbol atau satu percontohan atau satu kenyataan yang dilakukan dulu. Sesuai dengan kata-katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi malaikat tadi juga meneguhkan juga seperti yang dikatakan Yesus. Dia gak ada di sini. He's not here. He's risen. Dia sudah bangkit. Jangan cari-cari dia. Seperti yang dikatakannya. Nah, jadi dia sudah membuktikan. Nah, kita yang belum melihat kan. Nah, tapi kita percaya. Amen. Nah, kepercayaan kita ini tadi yang akan membawa kita berkumpul bersama dengan dia. Ini yang dahsyat, saudara. Ini yang luar biasa. Kita mau berapa lama sih di sini? Mau berapa tahun lagi sih di sini? Tapi yang terpenting adalah benarkah bahwa kita adalah new generation, new creation, dan have our justification, dan sudah tahu bahwa kita orang yang dibenarkan, yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah dilahirkan baru, yang menjadi creation baru. Ini yang penting. Ini adalah mengenai identitas diri. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, ini yang tadi saya maksud. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, kepalanya jemaat, dia yang sulung. He is also head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. Jadi dia mewakili kita dulu. Dia mendemonstrasikan kepada kita, dia menunjukkan kepada kita bahwa dialah yang sulung, dialah yang pertama untuk menerima segala-galanya. Kemudian kita pun juga nanti akan merupakan hal yang sama, yang percaya kepada dia. Amin. Amin. Ini saudara. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, ini kitab Wahyu ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Look. From Jesus Christ who is the faithful witness, the firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth. To Him who loved us and has freed us from our sins by His blood. Di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Iblis kan nuding-nuding terus kan. Kita buat pelanggaran sedikit dituding-tuding. Tapi Dia katakan, Dialah saksi yang setia. Yang selalu mendampingi kita dan membenarkan kita. Ingat itu. Bukankah kalau kita seringkali, rasanya kayak ada yang nuduh kita. Coba renungkan sejenak. Kita seringkali merasa dituduh. Aku gak layak. Aku gak benar. Saya beritahu pagi ini saudara. Saudara, engkau dilayakkan, engkau dibenarkan. Amin. Kalau ada sampai itu masuk ke pikiran saudara, tengking saja. In the name of Jesus, go out from me right now. Saya mengatakan begini saudara. Urapan itu sudah datang begitu saja. Karena apa? Kuasa kebangkitan, kuasa kematian itu luar biasa sekali. Dan itu sudah diberikan kepada gereja. Bicara gereja bukan denominasi. Bukan aliran. But you and I. Amen. Dia adalah saksi yang setia. Faithful witness. The firstborn from the dead. And the ruler. The ruler. Bayangkan saudara. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Bagi Dia yang mengasihi dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Bukan darah binatang yang dikorbankan, tapi darah Yesus sendiri. Yang sangat mahal, saudara. Dan yang telah membuat kita menjadi apa? Suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wow. And has made us to be a kingdom. Look. And priest. To apa? To serve His God. And Father. To Him be glory and power forever and ever. Amen. Perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia membuat kita menjadi sebuah kerajaan dan imam-imam untuk apa? Melayani. Kita dimerdekakan dari dosa, kita diampuni supaya kita bisa melayani Dia. Bukan enjoy the life. Ya, of course itu menjadi bagian kita nanti. But the most important thing that we should know, supaya kita tahu bahwa setelah kita dimerdekakan, diampuni, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dijadikan menjadi ciptaan baru, supaya kita bisa melayani Dia. Itu. Maka saudara, kalau saudara belum mengambil pelayanan, mulai, Tuhan, saya bisa melayani apa? Even nata kursi, saudara, itu pelayanan. Saudara, percaya saya dulu, saudara, belum jauh. Kursi ini saya tata, saya lapi, saya nyapu di gereja. Belum ada orang datang. Saya lakukan dengan hati yang tulus karena saya tahu saya gak bisa balas. Saya kayak orang gila, saya berdoa bangku-bangku, saya doakan satu-satu. Ini job gembala sebetulnya. Tapi saya lakukan itu dengan hati yang gak ada orang tahu. Karena satu kesadaran bahwa Tuhan, Engkau terlalu baik bagiku. Aku gak bisa balas. Jadi apa yang bisa, ya itu yang aku lakukan. Rupanya Tuhan melihat semuanya itu. Take your position.
kita ini orang-orang yang benar-benar sudah have freedom in Christ. Tidak dibawa perbudakan dosa lagi. Tidak dibawa tudingan-tudingan, kamu gak layak kamu. No. Kita layak. Darah Kristus yang melayakkan kita. Bukan karena kitanya gak berdosa, bukannya kitanya benar, bukannya kitanya suci. No. Kita masih jauh dari itu kan. Kita masih terus berjuang kan. Tapi iblis memang terus menuding-nuding kita. Menyala-nyalakan kita terus. Don't worry. Just go ahead. Look on him. Pandang terus hanya kepada dia. Karena kekuatan itu datang dari dia, bukan dari siapa-siapa. Yang lain-lain itu cuma akan menjatuhkan saja. Siapa saja bisa dipakai untuk menjatuhkan, untuk melemahkan kita. Siapa saja. Tapi kita tetap pandang kepada dia. Karena kekuatan tadi itu yang dikatakan the power yang membangkitkan Kristus. Itu juga akan membangkitkan kita. Bukan cuma waktu nanti kita mati. Tapi waktu kita hidup ini juga. The power is live in us. Hidup dalam kita. Amin. Amin. Hidup dalam kita. Kuasa itu hidup dalam kita. Dan memberikan damai dan sukacita. Sehingga sense, the sense of victory itu selalu ada dalam kita. Karena kita lebih dari pemenang. Karena Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan yang mutlak. Bukan cuma bagi Kristus, tapi juga bagi kita. Karena semua yang dilakukan itu adalah bagi kita. Mengapa dia harus mati? Demi kita. Demikian juga waktu dia bangkit, juga demi kita. Ini yang luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa. Nah inilah sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang dikasihi, yang dulunya terhilang, sekarang ditemukan kembali. Ayo, mari bangkit kerja Tuhan. Dunia sudah semakin chaos. Apa yang kita harapkan dari dunia? Apa yang kita harapkan dari hal-hal yang lain? Harapan kita, mari kita taruh kepada dia. Sumber segala-galanya. Sumber kekuatan. Sumber penghiburan. Sumber berkat. Segala hal, saudara. Dia yang melihat dari atas. Mari anakku. Bangkit anakku. Bangkit. Dan dikatakan, to serve him. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Musician dan singer bisa maju ke depan. Balas kesetiaan.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Tak terselami. Thank you Father. Bagiku. Thank you Lord. Pikiranmu ada dalam hidup kami. Mari kita buka hati kita, saudara, sambil nyanyikan lagu ini. Hayati, resapi. Dia tidak jauh dari kita. He is not far from us. Saudara, kita hadapkan diri kita kepada Dia. Forget it, everything. Lupakan semua hal. Kesempatan ini adalah kesempatan yang indah. Sementara orang-orang percaya di seluruh dunia sedang merayakan dan memperingati kebangkitan yang besar ini. Karena ini ada sesuatu yang vital bagi kita. Ingat saudara, hidupmu ada dalam pikirannya. Engkau selalu dipikirkan. Sadar atau tidak, Dia selalu memikirkan kita. Karena Dia tidak ingin setiap kita masuk dalam penghukuman. Karena Dia sudah lakukan semuanya bagi kita. Dia sudah digantung di atas kayu salib. Dia sudah dikuburkan. Dan satu bukti, satu demonstrasi dari kuasa bahwa kubur itu tidak dapat menahan Dia untuk bangkit dan hidup
untuk memberikan kepada kita kemenangan. Untuk meneguhkan kita. To ensure us. Untuk memastikan kepada kita bahwa kita karena dia bangkit, kita telah menerima hidup yang baru. Regeneration, new birth, new creation in Christ Jesus. We are different. Not because we are good, not because we are what, but because Christ has risen. There is power in him, and that power has been given to us. Sudah diberikan kepada kita supaya kita mampu hidup benar, supaya kita mampu melayani dia, supaya kita mampu mengikuti dia. Ingat saudara, kalian ada dalam pikirannya dia. Luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan. Nyatakan saudara, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar. Haleluya. Rasakan, resapi. There is something is blowing, touching your heart. Just open your heart. Ingat, dalam pikirannya ada, engkau ada dalam pikirannya. Just feel him. Just feel him. Jesus, shinanana mashekaya la masha. Haleluya, haleluya. Jesus. Just feel him. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik bagi hari ini. Sebelum engkau tinggalkan tempat ini, sesuatu harus engkau alami bagi ini. Kuasa kebangkitannya, the power of resurrection, the power of his resurrection. Ulamasih inanasih Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, Allah. Kita tidak bisa bayar. Kita tidak sanggup bayar, saudara. Mari, masuk lebih dalam. Go enter to the deeper place. Ke tempat ruang Maha Kudus, masuk lebih dalam. Ulasi sungguh indah yang kau pikirkan tentang.
Hallelujah. So na na na. Let's worship Him. Come on, worship Him, church. Dia yang sudah begitu baik kepadamu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, lulukan Dia. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Tidak ada yang bisa menghambat kita untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia pada pagi hari ini. Bangkitkan kuasa dalam hidupmu. Bangkitkan kuasa dalam dirimu. Bangkitkan dari dalammu. Bangkit, bangkit, bangkit kerajaan Tuhan. Bangkit kerajaan Tuhan. Guna sinana nana masih. Guna nama sinana. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, Lord, we call upon Your name, Lord. Let Your Spirit, Jesus, oh, Kuna, oh, Shina, na, 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 Shina, ya. Haleluya. 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 Semua memuji Tuhan. Haleluya. Let's unite our hearts. Mari satukan hati kita. Kita angkat pujian kita supaya naik sebagai dupa yang harum pada pagi hari ini, sebagai rasa ucapan syukur terima kasih kita atas kebangkitannya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, You, we glorify You, Lord. We lift You up above all name. Your name above all name, Lord Jesus. Oh, Shira Mashita. The power of resurrection is here right now. The power of resurrection is here. Dengan setengah suara. Haleluya. Pandang kepada Dia. Look on Him. Look to the cross that empty. The cross was empty because He has risen. Come on, church. He has risen. He has risen. Dia sudah bangkit. Kebangkitannya membuat kita berbeda pada pagi hari ini. Rasakan kuasa kebangkitan itu. Haleluya.
Tuhan, terima berkat Tuhan. Izinkan, izinkan buka hatimu. Open your heart. Let Him touch you this morning. Oh, worship Him, adore Him, glorify Him, praise Him, lift Him up. Jesus. You are Lord of Lord. We adore you, Father. We adore you, Lord Jesus. We glorify you. That your name above all name. Oh, the power of resurrection is here. To raise your people. To raise your church. Untuk bangkit. Untuk bangkit. Kuasa kebangkitan itu mengalir. Mengalir, membangkitkan setiap kita pada pagi hari ini. Usikulah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Father. Biasa Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Saya undang Pak Anwar untuk bisa berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh menerima berkat-Mu, berkat kebangkitan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Janji keselamatan itu sudah ada bagi kami. Kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan hidup kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan roh kami, sehingga kami betul-betul Tuhan benar-benar kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lebih hari. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami sudah menyaksikan bagaimana Tuhan telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, yang menjadi jaminan buat kehidupan kami kelak. Dan kami juga akan dibangkitkan kelak ketika kami setelah mengalami kematian. Tuhan juga memberikan itu kepada kami. Itulah iman kami ya Tuhan pagi ini. Kami dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu yang sudah luar biasa Tuhan. Kami semua diberkati. Berkati hamba-Mu terus ya Bapa. Berapi-api terus ya Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu kepada siapapun juga Tuhan. Tidak terkecuali, berkati keluarga. Berkati pelayanannya. Bahkan setiap kami juga di sini Tuhan. Merasakan itu semua Tuhan. Kebangkitan itu ada pada kami Tuhan. Oleh karena Kristus telah bangkit buat kami.
Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menyampaikan, memberikan persembahan Tuhan, biarlah Kau berkati. Persembahan ini Tuhan menjadi berkat pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Thank you, amin, amin. Ibu dan saudara kasih Tuhan, sesudah kebaktian ini kan masih hari libur, jadi rupanya dari Jumat kemarin itu beberapa keluarga ngajakin untuk duduk-duduk, ya saya aja duduk-duduk kepak di Isil sana. Dan suasananya begitu indah sekali, kalian diteruskan aja hari Minggu ya. Jadi kita ada dadaan aja. Ya sudah, kalau daripada nggak ada acara mau ke sana aja. Jadi sesudah kebaktian kita akan ke East Hill Park, lurus saja saudara, Henry Lawson Drive. Jadi naik ke atas, ketemu apa Forest Street atau itu, lurus saja, jangan belok-belok, Henry Lawson Drive. Nanti sampai ketemu ada East Hill Park di sebelah kiri, lapangan hijau. Anak-anak bisa main sepak bola dan lain sebagainya. Suasananya ada sungai sebelahnya. Nah itu, jadi setelah ini kita akan makan siang sama-sama di sana. Kemudian hari Minggu kembali lagi ke Civic Theater. Normal seperti biasa lagi. Kebaktian English Service 9 o'clock and Indonesian 10 a.m. Ya, jadi minggu depan kita normal kembali, kita kembali ke Civic Theater Hospital lagi ya. Saya rasa itu saja pada pagi hari ini saudara. Dan iya, saya baru ingat sekarang kalau ada yang ulang tahun ini. Nah, ini sudah miss tuh lagi. Tiba-tiba saya ada Unika.